Hai semuanya, ini aku mau merekomendasikan skincare wajah buat kalian yang masih remaja, yang masih anak sekolahan. Terus juga buat kalian juga yang punya kulit berminyak seperti aku, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kalian lanjutin, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Klik tombol merah subscribe di bawah, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terus juga jangan lupa untuk follow akun Instagram aku buat kalian. Jadi untuk produk yang pertama yang aku rekomendasikan buat kalian yaitu cleanser wajah. Dan jadi di sini aku merekomendasikan dari Viva Cosmetic yang Milk Cleanser, dan kebetulan di sini aku pakai yang timun, cucumber. Kenapa aku pakai ini? Karena di sini udah ditulis untuk kulit berminyak, dan ya seperti yang udah kita tahu sama-sama kalau kulit aku itu berminyak, jadi aku harus pakai produk yang bisa merawat kulit berminyak, dan aku merekomendasikan si Viva ini. Dan aku udah pernah review di video terpisah, kalian bisa cek dulu video yang sebelumnya karena aku udah bahas produk. Buat kalian belum tahu Milk Cleanser ini fungsinya untuk apa, jadi Milk Cleanser ini gunanya untuk membersihkan kotoran yang ada di wajah kita atau sisa make up gitu. Jadi biar harganya lebih terjangkau, aku merekomendasikan Viva karena emang aku juga pakai dan harganya terjangkau dan ya bagus banget. Yang kedua yaitu dari Nivea. Ini Nivea Sparkling White Whitening Facial Foam White. Kayak gini dia udah aku bahas di YouTube, udah kayak cinta banget sama produk ini, makanya aku merekomendasikan ini. Dan ini bisa banget membantu kalian untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Buat kalian masih remaja, kalau kalian nggak mau pakai krim dokter atau nggak mau pakai krim perawatan wajah supaya lebih cerahan, nggak apa-apa, kalian coba aja pakai produk ini. Dan ya aku udah pernah bahas juga produk ini, kalau kalian pengen nonton reviewnya kalian bisa cek video aku, scroll aja ke bawah, aku udah bahas di sana. Terus juga menurut aku produk ini tuh busanya lembut banget, jadi buat kalian yang para remaja yang kulitnya masih masih bagus-bagus aja, masih nggak ada permasalahan yang serius, kalian coba deh pakai produk ini karena emang sebenarnya produk yang selanjutnya yaitu toner. Nah di sini untuk toner aku merekomendasikan dari Fisal Cosmetic lagi yang Astringent Cucumber, dapat timun lagi karena iya untuk merawat kulit berminyak, dan ini harganya murah banget, sudah tinggal dikit banget, ini emang harusnya aku udah beli lagi. Terus ini mantep banget untuk melembabkan dan juga untuk mengangkat minyak yang berlebih di wajah aku tuh aku udah pernah bahas juga di video yang sebelumnya, kalian bisa cek di sana untuk reviewnya. Nah, aku mau kasih sedikit review. Jadi menurut aku produk ini itu bagus banget untuk meringkes pori-pori, membuat pori-pori aku tuh lebih tersamarkan dan lebih kecil gitu loh. Makanya aku selalu pakai produk ini, dan karena menurut aku dia selain bisa dipakai buat remaja, menurut aku masih untuk seumuran aku masih bisa sih menurut aku. Si tonernya si Viva ini dia cukup ringan untuk digunakan buat kalian masih pelajar atau yang masih sekolah, pokoknya yang masih remaja gitu. Ya aku merekomendasikan produk ini. Oke, jadi untuk produk yang selanjutnya yaitu moisturizer. Ini moisturizer kecintaan aku banget yang aku rekomendasikan buat kalian yang masih pelajar atau sekolah, yaitu dari Viva with Hazel Fluffing Moisturizer Gel. Ini udah aku bahas juga di YouTube. Ini bagus banget karena dia sudah mengandung provitamin B5 dan juga vitamin E. Jadi ini bisa banget melembabkan kulit wajah kalian yang bener-bener ekstra melembabkan gitu. Jadi pas kalian biasanya kalau kulit wajah yang masih remaja itu dia agak cenderung cepet kering gitu karena terlalu sering beraktivitas di luar ruangan gitu menurut aku sih. Terus biasanya ada beberapa sekolah juga yang memfasilitasi AC di dalam ruangan. Nah kalian juga kudu banget pakai produk ini supaya kulit wajah kalian itu tetap lembab selama kalian belajar di dalam ruangan, apalagi yang kalian sekolahnya di sekolahan negeri gitu kan, yang berangkat pagi pulang sore gitu, lumayan lama, jadi kan harus banget pakai produk moisturizer dari Wardah. Ini juga harganya terjangkau sih menurut aku. Buat kalian yang masih pelajar, dia nggak mahal-mahal banget gitu, lumayan lah. Produk yang terakhir yaitu sunscreen. Nah di sini untuk sunscreennya lagi-lagi aku rekomendasikan yaitu dari Emina Sun Protection SPF 30 PA+++. Ini brand lokal yang aku suka banget sunscreennya karena kebetulan aku emang dari dulu cuma pakai produk ini. Dan menurut aku ini cocok buat kalian yang kulitnya kering, karena emang dia bisa melembabkan kulit wajah kalian. Kenapa aku rekomendasikan produk yang terakhir ini itu sunscreen atau Emina, karena kalian itu kan sering keluar ruangan gitu, jadi harus banget kulitnya dijaga dari sinar matahari langsung, pokoknya dari sinar matahari, dari polusi-polusi itu. Dengan lupa bilang 5 produk ini kan bisa beli di minimarket atau di toko kosmetik, di pasar-pasar gitu, karena semua produknya ini gampang banget sih dicari menurut aku. Nah, kalau kalian kesulitan untuk mencari yang sunscreennya si Emina, kalian bisa cari di all shop karena udah banyak banget all shop yang menjual sunscreen. Jadi aja video kali ini, semoga video kali ini bisa membantu kalian kalau kalian lagi nyari skincare yang super duper murah. Terus juga buat detail harganya aku bakal taruh di description box, kalian bisa cek di sana. Terus buat teman-teman, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, terus subscribe channel ini, share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Terus juga jangan lupa untuk nonton video aku yang lainnya karena ada video baru setiap minggunya. Oke, bye. See you, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.